Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Java Gaming. Oke, untuk video kali ini gue bakalan berbagi tips ya atau tutorial bagi kalian yang mengalami delay ketika menggunakan SCRGP dan SNDGP. Jadi banyak laporan yang masuk dari kalian bahwa mengalami delay ketika menggunakan SCRGP ataupun SNDGP, baik itu delay dari gambarnya ya. Jadi antara gambar yang ada di HP dan gambar yang di mirroring ke PC itu kayak ada jedanya sepersekian detik gitulah. Atau mungkin SNDGP kalian yang delay, misal antara gambar yang ada di HP yang ada di PC sama suaranya itu ada delaynya, ada jedanya, dan jedanya itu cukup mengganggu biasanya. Kali gue juga sering ngalamin yang kalau masalah SNDGP ini ya, biasanya jedanya bisa sampai 5 detik, 10 detik, dan itu sangat mengganggu sekali. Pasti kalian bingung masalahnya sebenarnya apa, opsi seperti itu ya. Oke, menurut pengalaman pribadi gua, jadi kalau untuk SCRGP, kenapa gambaran bisa delay antara yang di HP sama yang ada yang di mirroring ke PC, itu kalau menurut gue pribadi itu dari CPU kalian, jadi dari alat yang kalian pakai. Misal kalian menggunakan laptop atau menggunakan PC yang tanpa VGA eksternal, itu biasanya akan sering mengalami yang kayak gitu, yang delay-delay kayak gitu ya. Soalnya gue dulu waktu PC gue masih menggunakan Core Duo ya kan, juga sama delay gambar yang antara di HP sama yang di mirroring ke PC itu nggak sinkron gitu, kayak ada delaynya sepersekian detik atau satu detikan lah, tapi ya cukup mengganggu sekali gitu loh. Delay yang seperti itu mengganggu. Sedangkan untuk kasus yang kedua, SNDGP, kadang tiba-tiba di tengah-tengah itu awal-awalnya itu nggak delay, tapi di tengah-tengah kemudian tiba-tiba delay. Delaynya pun jauh sampai 5 detik, 10 detik. Nah, kenapa bisa demikian? Itu juga sama dari kinerja CPU kalian yang mungkin terlalu berat sehingga mengganggu dari kinerja SCRGP dan SNDGP sehingga nggak bisa maksimal gitu. Oke, gue contohin aja ya. Gue coba mirroring ya HP gua. Ini kita pakai SCRGP. Nah, oke. Langsung kita pakai buka juga SNDGP-nya. Continue. Playing audio. Nah, ini udah kedengaran ya audionya ya. Nah, kayak gini kita coba buka Task Manager. Kita bakalan lihat. Nah, lihat di OBS ya kan. Nah, ini kan gue sambil ngerekam ke OBS ya. Nah, di sini SCRGP dan SNDGP. SCRGP-nya dia menggunakan kinerja CPU dan VGA. Karena gue pakai VGA eksternal, otomatis kinerjanya kebagi. Jadi mereka membagi tugas antara CPU dan VGA. Jadi PC gue nggak terlalu berat. Jadi ketika gue live streaming, jadi jarang ngalamin delay asal nggak buka aplikasi yang terlalu banyak ya, karena VGA gue mungkin nanti yang kinerjanya makin berat ini buat OBS aja udah 50% ya kan, belum buat yang lain, sambil mungkin ya buka browser yang lain. Kalau sampai terlalu banyak membuka aplikasi biasanya nanti akan terjadi delay, yaitu keganggu ya. Nah, jalan satu-satunya misal kalian mengalami SNDGP kok tiba-tiba delay suaranya, sebenarnya solusinya gampang, tinggal kalian tutup aja ya SNDGP kayak gini, kalian tutup langsung, kalian buka lagi SNDGP nya kalian buka ulang kayak gini. Nah, setelah kalian buka ini nanti biasanya delaynya bakal hilang, tapi nanti kalau kedepannya lagi bersinambungan ya, kalian masih membuka banyak aplikasi dan terjadi delay lagi ya, kalian harus melakukan hal yang sama, yaitu kalian tutup dulu SNDGP nya kayak gini, langsung kalian buka lagi. Nah, nanti itu otomatis delaynya bakalan hilang kayak gitu ya. Karena itu tadi, intinya bagi kalian yang mengalami delay untuk SCRGP wah namanya susah banget itu, kalian mau nggak mau harus upgrade PC kalian ya kan, upgrade CPU. Dulu CPU gue Core Duo, langsung gue upgrade ke Core i5, dan alhamdulillah sekarang udah nggak ada delay lagi ya kan. Syukur-syukur kalau kalian kalau punya PC ya, semua kalian ngerti PC kasih VGA eksternal, jadi kalian bakalan nggak ngalami yang mana delay-delay lagi kayak gitu, nggak bakalan ngalami. Mungkin ya kadang kalau SNDGP mungkin masih kadang ada delay-delay dikit ya mungkin, tapi itu masih bisa diakali dengan itu tadi, ditutup langsung dibuka ulang kayak gitu. Oke, simpel sekali kan. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel
Java Gaming agar nggak ketinggalan info-info bermanfaat berikutnya. Oke, gue undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Java Gaming. Goodbye. OBS gue.